Nah guys, kali ini Lia berusaha untuk menyelidiki Dewa. Lia mengatakan bahwa ia juga sendiri melihat bahwa Dewa tengah berjalan bersama dengan seorang wanita. Dan tentu saja hal itu benar-benar membuat Nana merasakan kesedihan. Nah guys, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Dewa kepada Lia? Apakah Dewa akan berkata yang sejujurnya kepada Lia?